Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua kabarnya sehat ya. Guys, pagi ini aku sama mama, mana madam? Madam. Kita akan pergi ke pasar. Kita mau ke pasar karena habis pulang dari India, kita kan memang sengaja kosongin semuanya, sayuran, kebutuhan pun sampai kosong. Kemarin kita udah belanja ke supermarket. Sekarang pagi ini kita mau belanja sayur ya, Dam? Iya, sayang. Kita gak akan belanja banyak karena kulkas kita juga penuh. Penuh sama manisan India. Sama manisan India, jadi kita belanja yang untuk beberapa hari ini. Setidaknya seminggu itu bisa lah ya gitu, berapa kali makan sayur dan daging-dagingan. Yuk, ikut kita ke pasar, guys. Come on, come on. Tum mere ho, is pal mere ho. Suasana pagi ini dari apartemen di lantai 44. Kayaknya panas, tapi ini anginnya dingin, guys. Itu buka lebar. Enak. Parcel kita masih ada. Nah, saya belum diambil ya. Kemarin belum lihat. Jadi nanti tuh disimpan gitu loh, Dam. Oh iya, tuh masih ada. Heeh. Mau disimpan. Disimpan karena kan setiap hari banyak yang datang kan? Iya, pasti ya penuh itu ya. Heeh. Ini kayak daun sirih. Mama pakai gitu, baju ya? India. Iya. Daun apa itu, Dam? Oh, bukan. Madam kirain daun sirih, rupanya bukan. Oh, mengkilap. Bukan. Tiara tahu loh daun sirih sekarang. Orang suka makan sirih. Iya. Yang jual sarapan masih banyak. Seperti biasa, sarapannya mereka sukanya sup ayam. Roti, roti. Kita naik ke jembatan penyeberangan. Apalagi di sini? Ini sayuran apa? Pisang mau, Dam? Berat pisang ini mah. Pisangnya nanti. Nanti aja. Seribu cuci berarti 970. Kalau ini daun seledri apa dania? Itu dania kayaknya kan. Oh, ini seledri. Seledri. Ini seledri. Udah benar itu, Nak. 2 3 4 5 6 Benar. Benar. Ini ada yang gede. Kecil apa yang gede? Jangan yang kecil aja. Hmm.
setengah kilo aja kali nak. Udah. Kilo itu berarti 25. One kilo. Ini 1 kilo. Enggak setengah aja. Can half? Half? Kan enggak mau. Tekan beda. Oke. Ke sini beli bawang. Oh, ini kecil. Oke. Okay. Sekarang mau beli bawang putih. Itu mah cutting kayaknya ya. Cutting ya model. Tinggal serok. Kilo kali ini. Paprika. Rp80 satunya. Tapi enggak keras. Ini doang paling keras. Yang hijau, nak. Hijaunya lagi. Bagus gak sih ini? Wortel 25. Baik aja. Ini kecil gimana nih? Kentangnya? Yang gede ya, no? Udah sekilo kali nak. Ini totalnya. Dia udah kalkulatorin. 50 53 itu Tiara.
mahal atau enggak mana ya? 50 itu berapa sih, Nak? Waktu itu 4 dan banyak. Mm-mm. Cannot. Why? I cannot choose. Sumbang banget, kan? Uish. Terus apa lagi? Lengkeng sama apa ya? Alpukat mau? Ya boleh. Dua aja kali ya? Yes, 50. Tiara mau jengkol ada sebelah nih. Ada. Papaya mau? Apa? Papaya? Enggak. 45. Oke. Okay. Apel enggak ya? Jeruk enggak mau? Anggur? 140. For 1 kilo. Oh, for 1 kilo. Can buy half kilo? Half. Oh, 1 kilo? Okay, 1 kilo, okay. Di Tiara nih, Dam? Mau ke Madam juga boleh. Apa yang mau masuk? Gebrakan di Tiara masuk Madam aja tuh. Milih-milih taruh bawah kayak itunya berat. 1 kilo. Oh, 2 kilo ini. 1 kilo. Biar aja. Oke, 2 kilo. 2 itu. 100. Selada guys, 1/2 kilo. Timbang aja Dam, kira-kira 1/2 kilo. Lebar-lebar banget. Lebar ya. Enak ya Dam? Enak banget, ini segar banget. Lapar liat ini. Cukup kali ini lalap ya? Bawangnya ada. Tera? Cukup. Enggak, sekarang harusnya 1/2 kilo, bukan masalah cukup. Ya udah itu. Kalau Madam rasa cukup segitu dah. Coba. Half kilo. Ya. 65. Apa lagi ada di sini? Mau beli 1 kilo? 1 kilo aja ya? Mm-mm, 1 kilo aja. Tepu 8 tit nah, ไม่ ใช่ 20. คุย ให้ รู้ เรื่อง. 1 kilo. 1 kilo how much? 80. Gede banget. Gede banget ya, Tera? Gede banget, super mantap. Coba liatin, Nak. Jumbo. Iya, jumbo. Ini harganya 55. Brokoli juga sama 55.
Udah selesai nak? Udah. Tinggal beli udang. Iya. Ini udangnya gede-gede guys. 1 kilo. 1 kilo. Mari. Kita mau order minuman di sini. Mamaku belum pernah cobain yang tau bin di apartemen aku. Kita coba, pertama kita klik bahasa. Bahasa Inggris. Terus kita mau pesan brown sugar. How sweet do you want it? With ice. Ini manisnya mau yang gak manis atau sweet atau very sweet? Sweet yang sweet lah. Extra Oreo. Mm-mm. Mau extra Oreo? Iya mau. Kamu bener madam suka Oreo. Ini maunya pakai tutup atau pakai sedotan? Sedotan. Sedotan. How would you like to pay? Ceng 25. Bali. Kembali. Jadi. Tuh dia lagi prosesnya menambahin salak sirup, nambahin es. Iya. Ambil nih, ih segar. Guys, itu dia tadi video aku sama mamaku ke pasar belanja mingguan kita. Dan ini benar-benar buat seminggu doang. Dan minggu depan wajib belanja lagi. Dan kita cuman beli udang itu 1 kilo untuk seafoodnya. Kita cuman beli udang. Ayam kita kan udah beli waktu kemarin belanja di supermarket ya. Dan tadi aku belanja itu habis 1.580 baht. Itu kalau dikonversikan sekitar 706.000 gitu guys. Jadi belanja mingguan aku rata-rata 700, itu untuk sayuran doang 700 ribuan ya. Jadi dikali 4 minggu. Lumayan ya guys. Teman-teman bisa menghitung sendiri bagaimana menurut teman-teman ini mahal atau murah belanja segitu per minggunya untuk sayuran doang ya. Di luar ini untuk sayuran dan buah doang. Itu pun buah gak semuanya aku beli. Kayak pisang itu aku gak sempat beli karena udah berat banget. So yaudah guys, itu aja videoku kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di next video. Dadah.